Selamat datang di channel Korota Kabupaten Sono Nama yawa. channel yang berisi video-video tentang matematika tentang YouTube dan juga SN. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Korota KKU ROTA Nanti langsung muncul channel saya urutan yang agak atas, bukan mungkin paling atas. Di video saya yang ke 1404 ini, saya akan membahas soal integral tak tentu ya soalnya seperti ini. Langsung saja kita bahas soal ini. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita ubah bentuknya yang ini ya, ya. kita ubah bentuknya ke dalam ax pangkat n. Ya di sini ada pernya kita usahakan tidak ada pernya jadi ini kita eh, seper x pangkat 2 kita ubah menjadi x pangkat min 2 seperti ini jadi sudah tidak ada per lagi di sini. nah kalau sudah kita langsung masuk ke dalam eh, pengerjaannya ya ke rumusnya integralnya nah jadi yang seperti ini nah tiga ini berasal dari ini ya koefisien kemudian ini dua itu berasal dari pangkat ya dua plus satu ya rumus rumus itu plus satu berarti koefisien per pangkat tambah 1 x kemudian pangkatnya ditambah 1. Nah, penyebut dan pangkat ini selalu sama. Nah, ini penyebutnya 2 tambah 1, pangkatnya juga 2 tambah 1. Selanjutnya men tulis men di sini, kemudian ini koefisiennya kan tidak ada. Seperti tadi kan koefisiennya 3 ditulis tiga. Kalau koefisiennya tidak ada seperti ini, koefisien tidak ada kita tulis 1. Kemudian per itu rumus seperti ini tadi ya. pangkat ditambah 1 ya, men 2 pangkatnya kan 2 berarti 2 tambah 1. X dari sini, kemudian pangkatnya min 2 tambah 1. Nah, pangkat dan penyebut sama, ya kan? Seperti tadi. Kemudian min 2 berubah menjadi min 2X. Nah, ketika tidak ada var uh, variabelnya ya, kita tambahkan X saja. Tidak ada hurufnya, tambahin X saja. Kemudian plus C. Plus C dari mana? Karena ini integralnya itu tidak ada angka di atas dan di bawahnya. Ini namanya integral tak tentu. Jadi ditambahkan C di setelahnya. Nah, setelah masuk, uh, setelah selesai masuk integral, kita hitung. Ini hanya menghitung saja, jadi tidak ada proses integralnya lagi. Hanya menghitung ya, 3 per ini ya. Kita hitung angka yang ada jadi penyebut, penyebut dan pangkat ya. Ini 2 tambah 1, itu jadi ini sama 2 tambah 1 itu 3, min 1 tambah, eh, 2 tambah 1 itu min 1 ini juga sama satu. Nah masih sama dengan tadi ya penyebut dengan pangkat ini masih sama. Nah selanjutnya kita hitung ya tiga per tiga itu kan satu. Berarti satu nanti tidak perlu ditulis ya. Kalau koefisien satu itu tidak perlu ditulis. Nah ini juga sama ya. Min satu dibagi min satu itu kan plus satu. Nanti ini berubah menjadi plus, tetapi satunya tidak ditulis. Nah, jadinya seperti ini. Nah ini sebenarnya sudah selesai, tapi kita lihat bentuk awalnya itu semua pangkatnya itu adalah pangkat positif. Ini ada pangkat negatif. Kita ubah ke dalam bentuk pangkat positif menjadi seper X, nah, dan ini sudah selesai. Kurang lebih demikian ya video saya kali ini. Jika teman-teman masih belum paham, bisa ulang lagi videonya. Jika masih belum paham, ulangi terus sampai benar-benar paham. Jika materi ini terlalu sulit buat teman-teman, pelajari dulu materi dasar untuk integral yang tidak ada pecahannya. Ya, yang pangkatnya positif semua Itu lebih mudah Jika ada kesalahan dalam perhitungan Pengucapan dan lain-lain uh, Sebagai manusia biasa uh, Harap dimaklumi Dan jika mengalami kesulitan di materi ini Maupun materi-materi yang lain juga boleh berikan komentar, tanggapan, dan juga pertanyaan Kurang lebih demikian Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, share, jika kalian lonceng Berikan komentar positif sesuai video saya tonton juga video-video saya yang lain jangan komentar spam jangan komentar copy paste jangan komentar yang link. jangan komentar yang subscribe jangan komentar yang tidak dikunjungi yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan peraturan YouTube terima kasih sudah menonton video saya ini sampai sampai selesai